sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qadu qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa, dan siapa saja yang menyombongkan dirinya sehingga enggan berdoa, enggan beribadah kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah akan memenuhi permohonan seseorang jika meminta kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Hanya saja jemaah Jumat rahimakumullah, pengabulan doa dari Allah Ta'ala tentu tidak datang begitu saja. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar doa kita terkabulkan. Yang pertama, berdoa kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah, dan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, karena doa adalah ibadah. Untuk ad-du'a huwal ibadah. Kemudian yang kedua,
tidak berdoa yang mengandung dosa atau memutus silaturahim. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan hati yang hadir, konsentrasi, dan yakin akan dikabulkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Jemaah-jemaah rahimakumullah, bila seseorang telah berusaha memenuhi syarat-syarat berdoa, namun doanya belum juga dikabulkan, boleh jadi ada sejumlah sebab yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Yang pertama, ada kelemahan dalam doa tersebut karena melampaui batas atau karena adab yang buruk dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan melampaui batas adalah memohon pada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak boleh untuk diminta. Misalnya, seseorang memohon agar kekal di dunia atau berdoa untuk hal dosa atau haram atau mendoakan kematian untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa dalam keadaan lemah hatinya dalam menghadap kepada Allah Ta'ala. Adapun bersikap buruk dalam adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya meninggikan suara yang berlebihan saat berdoa, atau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa seperti orang yang tidak butuh pada Allah, yang berpaling darinya, atau orang yang memaksakan diri bersajak dalam lafaz doa, sibuk dengan hal itu, namun mengabaikan maknanya. Yang ketiga, terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti harta haram, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Selain itu juga noda-noda maksiat dalam hati dan kelalaian yang mendominasi hati. Kemudian yang empat, memakan makanan yang haram. Ini merupakan menghalang dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang, berambut kusut dan berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan sesuatu yang. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tergesa-gesa agar doanya dikabulkan dan merasa lelah lalu meninggalkan doa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa,
yaitu dia berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam, menggantung doa. Misalnya, seorang berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Orang yang berdoa itu semestinya bertekad bulat dalam doanya yang baik tersebut dan bersungguh-sungguh serta meminta dengan sangat kepada Allah dalam doanya. Jemaah Jumat, rahimakumullah, agar doa kita tidak tertolak, maka di dalam berdoa kita harus melakukan hal-hal yang pertama, ikhlas dalam berdoa. Wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Al-A'raf ayat 29. Kemudian yang kedua, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa hendaklah segera bertobat dan beristighfar sebelum berdoa. Kemudian tiga, tunduk khusyuk, merendahkan diri kepada Allah dan berharap serta takut kepada Allah. Yang keempat, meminta dengan sangat dan diulang-ulang tanpa rasa letih dan bosan. Yang kelima, berdoa di waktu lapang dan memperbanyak doa saat kondisi mudah dan leluasa. Yang keenam, bertawasul kepada Allah dengan asma'ul husna dan sifat-sifat yang tinggi di awal dan akhir doa. Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang tujuh, memilih kata-kata yang singkat namun padat makna, doa-doa yang paling bagus dan paling mencakup serta paling jelas. Sebaik-baik doa adalah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seseorang boleh berdoa dengan selain doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terkait dengan kebutuhannya, dengan yang bersifat khusus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala kondisi kehidupan serta selamat di dunia dan akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la tajal fi kulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahu akbar wa aqimus shalah. Sallallahu 'ala Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam
sallallahu alaihi wasallam.